Oke, Derek, selamat pagi. Nah, di sini ada soal mengenai limit ya. Limit 3x per sin 6x cos 4x di mana x mendekati 0. Nah, jadi untuk soal ini maka ini bisa kita kerjakan dengan rumus magic ya. Artinya ini kita permudah ya, dalam hitungan detik bisa kita ketahui jawabannya. Nah, jadi di sini kita lihat 3x per sin 6x cos 4x. Andai kan kita masukkan x-nya 0, berarti 3 kali 0 berarti dia 0 ya. Per sin 6 kali 0 kan 0 ya. Sin 0 berarti 0. Nah, 4 kali 0 0 ya, berarti cos 0 itu 1. Nah, berarti dia 0 dibagi dengan 0. Nah, kalau 0 dibagi 0 berarti dia tak tentu. Jadi caranya adalah, maka untuk mempermudah kita adik-adik, maka yang kita perhatikan adalah fungsi sinus dan fungsi x ya. Nah, jadi cos itu kita abaikan. Berarti cosnya ini, jadi kalau misalnya saya tulis 3x per sin 6x dikali cos 4x, maka ingat adik-adik, cosnya kita asal kita jumpai misalnya cos dalam suatu limit dengan menggunakan perkalian, maka itu kita abaikan. Berarti kita ingat tinggal dia 3x per sin 6x ya. Nah, berarti tinggal kita perhatikan aja koefisien x-nya ya. Berarti di koefisien x di pembilangan adalah 3, sedangkan koefisien x di penyebut milik daripada sinus adalah 6. Maka jawabannya adalah setengah. Nah, demikian cara menyelesaikan soal limit. Sekian dan terima kasih.